Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022. Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara 3 Gus RI Wiratmoko beserta Bunda Roro, Ketua DPC Lin Kang Iwan serta istri dan Ustadz Dion mengunjungi Magetan untuk menanam talas beneng di Kelurahan Takeran Magetan bersama tim Korwil yang diketuai oleh Gus Antok. Hadir pula dalam acara tersebut Ketua DPC Lin Ponorogo Rominato dan Ketua DPC Lin Nganjuk Cak Hanafi serta calon pengurus DPC Lin Kabupaten Madiun. Sebelum penanaman bibit talas dicelupkan ke air yang sudah diberi pupuk MNT Microbalizer supaya akarnya kuat dan pertumbuhan cepat. Hari ini tanggal 23 Januari 2022 di Magetan bersama Norwil dan teman-teman di tanahnya Pak Deman, semoga menjadi berkah. Amin. Kita tanam. Dan tanaman talas bening ini memakai pupuk mikroba dari teman-teman Magetan agar tumbuh menjadi subur. Kita lihat 2 minggu ke depan bagaimana pertumbuhannya. Setelah penanaman selesai Gus RI Wiratmoko melakukan dialog dengan seluruh hadirin guna untuk memperjelas tata cara perawatan dan pengolahan hasil dari talas tersebut ke depan. Selanjutnya rombongan berkunjung ke kandang domba di Desa Sumber Sawit Panekan milik Gus Abid. Wah, ini bukan lagi ya. Nggih. Merino nih, Pak Yopi, saya ini golek merino.